Nee, maar overlaten. Want dit lijkt mij dat dit echt een gevoeld ding is. Weet je, hoeveel voel je voor Indonesië of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want mijn familie, de helft van mijn familie is Indo. Maar alsnog heb ik gewoon het gevoel dat ik speel bij Twente, ik moet me daarop focussen en ik laat het gewoon op me afkomen. Want hier in Nederland ben ik gewoon mee. Ja. Maar daar, als ik daar op een vliegveld kom, dan denk ik wel dat, dat het druk wordt. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Tae-yong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada tanggal 10 Januari sampai tanggal 12 Februari di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada tanggal 20 Desember. Shin Tae-yong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Adapun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia digelar. Kabarnya, Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu, kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Keempat pemain itu adalah Justin Hubner, Jizes, Nathan Chu, dan Ragnar Oratmangun. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela Timnas Indonesia di Piala Asia.